能否让什么令？立刻给我！能能能，必须能。我正在找刀法类的武器。战神之魂，这才是真正的刀法萧师<法>姐还在店外等我，我得先走了。田南，你终于敢出来了！你好大的口气，怎么跟顾阳师兄说话的 <coughs>？是我们冒犯了，我们这就走。怎么连顾阳也护着他？ kembali lagi bersama para jagoan Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Martial Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya Cerita dilanjutkan yang diperlihatkan Kinan, yang berniat untuk memasuki lantai ketiga dari aula kumpu, yang dimana lantai ketiga sendiri sangatlah begitu tertutup dari para murid baru. Dan di sana juga adanya seorang panatua yang menjaga lantai ketiga ini. Seorang tetua penjaga dari aula ini merasa heran kenapa Kinan memasuki lantai ketiga, karena seorang junior baru itu dilarang untuk memasuki lantai ketiga ini. Sang panatua itu juga menyuruh kepada Kinan untuk segera turun. Kinan pun dengan segera mengeluarkan token gioknya dan bertanya kepada tetua tersebut, "Apakah sekarang dirinya diperbolehkan untuk memasuki aula? Karena ia telah memiliki izin untuk memasukinya dengan token giok ini." No, no, no. Sang tetua itu pun merasa sangat kaget kenapa Kinan kok bisa memiliki token giok, padahal ia merupakan seorang murid baru. Yang ternyata token giok ini merupakan pertanda bahwa seseorang itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Makanya sang panetua itu pun memperbolehkan kepada Kinan untuk memasuki lantai ketiga dari aula ini. Walaupun sang panetua itu masih terheran-heran kepada Kinan karena bisa memiliki token giok dan mulai mengira-ngira tentang asal-usulnya Kinan. Setelah memasuki ruangan lantai ketiga, Kinan pun memulai pencarian teknik baru yang akan ia pelajari. Tetapi seorang senior yang juga berada di sana itu sangat kaget, kenapa Kinan bisa memasuki ruangan ini, karena ruangan ini merupakan ruangan khusus para senior. Murid baru biasanya akan dilarang memasuki lantai ketiga dan hanya diperbolehkan untuk memasuki lantai pertama aja. Sang senior itu mendekati Kinan, dan ia semakin kaget karena ia merasakan kekuatan Kinan yang memiliki aura yang besar. Dan juga di sana ia melihat bahwasannya Kinan memiliki token giok itu. Setelah bertemu dengan Kinan, sang senior itu pun berkenalan dengan Kinan dengan dia bernama Xia Gong Setelah mereka berkenalan, Gong menyarankan kepada Kinan untuk menyimpan token gioknya dengan cara baik-baik, karena token giok merupakan harta idaman dari semua murid. Jika adanya orang lain yang melihat token giok tersebut, maka kemungkinan orang itu akan mencoba untuk membegalnya. Jadi senior Gong Yan menyuruh kepada Kinan untuk menyimpan token itu dengan baik-baik. Kinan menerima saran dari senior Gong Yan, ia pun memasukkan token itu ke dalam tempat penyimpanannya. Lalu Kinan pun meminta saran kepada senior Gong Yan untuk merekomendasikan teknik Aku berpedang mencari. yang kuat. Senior Gong Yan dengan senang hati memilih teknik berpedang yang cocok kepada Kinan, yang di mana teknik berpedang itu merupakan teknik pedang terbang. Walaupun teknik pedang ini merupakan teknik pedang yang kuat, Senior Gong Yan memperingatkan kepada Kinan bahwasannya teknik pedang terbang ini merupakan teknik yang sulit untuk bisa dikendalikan. Kinan tidak mempermasalahkan hal tersebut dan ia juga percaya diri bahwasannya dirinya bisa mempelajari teknik berpedang ini. Lalu, Kinan pun memulai pembelajaran teknik dari pedang terbang ini. Dalam pembelajaran itu, senior Gong Yan memperhatikan Kinan dan ia merasa kagum kepada Kinan karena Kinan memiliki pemahaman yang sangat luar biasa. Senior Gong Yan pun menganggap bahwasannya Kinan ini merupakan seorang murid yang jenius dan akan mendominasi di masa depan nanti. Makanya, dengan hal itu, senior Gong Yan tidak berani memprovokasi Kinan dan akan mencoba untuk berteman dengannya. Di tengah pelatihannya, Kinan, panatua penjaga dari lantai ketiga memberitahu kepada mereka bahwasannya ia telah menutup aula ketiga agar bisa bertambah fokusnya Kinan dalam pelatihan. Senior Gong Yan, yang melihat ini cukup kaget karena ini baru pertama kalinya ia melihat lantai ketiga ditutup secara khusus untuk seorang junior tua penjaga mengatakan alasannya karena Kinan sendiri memiliki token giok. Seharusnya jika seseorang memiliki token giok, maka orang itu memiliki asal-usul yang kuat. Sehingga cerita setelah pelatihan itu usai, pada akhirnya Kinan telah mempelajari teknik pedang terbang. Senior Gong Yan yang melihat ini pun sangat kaget karena ini baru pertama kali ia melihat adanya seorang yang bisa mempelajari teknik pedang terbang. Itu dalam waktu hanya beberapa jam aja. Dalam sejarah dari sekte Xuan Ling mereka, kemungkinan Kinan merupakan satu-satunya orang yang memiliki tingkat pembelajaran yang sangat cepat. Setelah itu Kinan pun terbangun dari latihannya dan Kinan cukup kaget karena melihat senior Gong Yan yang ternyata menemani dirinya. <tuh> Senior Gong Yan mengatakan bahwasannya ia tertarik dengan melihat metode pelatihan Kinan sebelumnya yang begitu cepat. Senior Gong Yan pun ingin menjalin ikatan pertemanan di antara mereka berdua dan Kinan menerimanya dengan senang hati. Kemudian Kinan bersama dengan senior Gong Yan pergi keluar dari papiliun itu. Setelah mereka keluar dari papiliun kungfu, mereka bertemu dengan dua orang yaitu Ji Xiao dan juga Molly. Kedatangan mereka berdua ke sini karena Ji Xiao yang telah mengadu kepada Molly dan menyuruh kepada Molly untuk meminta maaf kepada Ji Xiao. Dan jika memohon ampun kepada dirinya, jika tidak maka Kinan akan mendapatkan pelajaran darinya. Sebagai teman yang baik, senior Gong Yan dengan segera melindungi Kinan dengan mengatakan jika Molly ingin menantang Kinan bertarung. Alangkah lebih baiknya jika mereka berdua yang beradu kekuatan, karena di sini mereka berdua sama-sama senior. Molly yang mendengar itu pun sangat panik karena ia sangat tak menyangka jika senior Gong Yan akan berada di pihaknya, Kinan. Tetapi Ji Xiao yang melihat keberadaan dari Gong Yan, ia tidak mengetahui bahwasannya Gong Yan merupakan seniornya dan ia malah berani membentak dirinya. Molly yang melihat itu pun sangat panik karena Ji Xiao yang telah berani beraninya membentak senior Gong Yan. Ia pun dengan segera menyuruh kepada Ji Xiao untuk diam dan langsung meminta maaf kepada Gong Yan karena juniornya yang telah tidak sopan. Gong Yan tidak terima menghadapi sikap mereka berdua yang begitu tidak sopan. Hal itu pun semakin membuat Molly panik dan dengan segera Molly pun mengajak kepada Ji Xiao untuk segera pergi. <San> Molly sangat heran kenapa Kinan bisa memiliki kenalan yang begitu kuat seperti senior Gong Yan dan juga senior Xiao. Kinan juga mengucapkan terima kasih kepada Gong Yan karena dia yang telah membela dirinya. Dan tidak lama kemudian mereka kedatangan orang lagi yaitu senior Xiao yang datang untuk bertemu dengan Kinan. Tetapi setelah itu juga senior Gong Yan pergi duluan meninggalkan mereka berdua. Tidak hanya senior Gong Yan yang kaget tetapi senior Xiao juga kaget kepada Kinan. Karena dia yang bisa berteman dengan senior Gong Yan. Karena ia merupakan salah satu murid jenius dari sekte Xuanling sampai berada di peringkat 10 besar. Kinan yang mendengar itu pun jadi paham kenapa Molly sebelumnya merasa ketakutan melihat senior Gong Yan. Karena ternyata Gong Yan ini memiliki jabatan cukup tinggi di sekte Xuan Ling. Sedangkan kedatangan dari senior Xiao ke tempatnya Kinan adalah untuk memperingatkan kepada Kinan bahwasannya kompetisi sekte lima hari lagi akan segera dimulai. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.